Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suara. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Melarang handphone di malam hari dan saya harus menyerahkan benda pujian itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Waktu saya untuk pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya dan upaya sudah saya kerahkan untuk bisa baca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yaya penyemangat belajar, bahkan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan sekitar 10 sampai 15 menit, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone tak juga mengurangi rasa kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Ah, kalau saja merubah diri bisa dilakukan serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa saudara-saudara tak yakin bahwa saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Disorot mata saya, digetar suara saya, di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini dituangkan dalam bentuk puisi, mungkin saudara-saudara tak akan kuasa membacanya tanpa menitihkan air mata. Tak percaya, saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya, rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu, begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil, dia sudah bersama kita, menjadi teman kita, dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kekanak-kanakan dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, ia selalu setia di sisi kita, tak pernah mengeluh sedikit pun, asalkan baterai dan kuotanya cukup. Ia akan melayani kita apapun yang kita inginkan dan kemanapun kita ingin tamasya, ia selalu bersedia.
Bahkan dia telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman daripada dengan sahabat kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski saban malam terasa melalui bertahun-tahun kesepian. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menyimpan nama saya di dalam dirinya, Araya. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lain. Tetapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan diri kita. Berbeda partner, berbeda pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya jadi ngelantur. Maklum, orang yang sedang diterkam sepi dan rindu suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan oleh dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, di seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil. Bahkan dengan dia ada di sisi saya, bahkan sebelum peraturan seperti itu terjadi, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya, atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa menahan rindu padanya, saya ambil kasihnya lalu saya dekatkan ke dada seperti ini. Kadang saya terkenang saat-saat dramatis kami, ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya mulai panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya bertamasya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup kita menjadi amat mudah, simpel, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membuat kita bahagia tepat saat kita menginginkannya. Ia akan beritahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap, tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini, ia telah memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jadi,
Bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan saya? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sekarang ini kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya, kecuali untuk hal-hal penting saja. Tapi ketika saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam duduk asyik dengan handphone masing-masing, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk tidak terlalu bergantung padanya semakin berkurang. Bahkan kini ia ada di dalam kepala saya. Dia seperti denyut jantung saya. Saya sudah terlalu dalam mencintainya. Arayan, ada apa nak? Begitu panjang dan berat jalan yang harus kutempuh, tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.